teman-teman YouTube, sekarang kita udah balik lagi sama Pak Budi dari Arjuna Motor. Banyak banget nih Pak Budi yang banyak udah sih. Nanyain stok terbaru dari Pak Budi ya Pak Budi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak, hari ini kita bikin videonya tanggal 26 Januari 2021 ya Pak ya? Iya. Kurang lebih ada berapa stok Pak? Lebih kurang ada 100 unit ya. 100 unit lebih lah. Siap. Sedikit. Nah, nanti kita akan bikin yang di sini sama yang di gudang juga boleh, ya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Yang paling murah harga berapa, Pak? Yang termurah itu ada 16 juta ya. 16 juta. Siap. Nah, nanti penasaran sampai yang termahalnya sampai ada 800 jutaan gitu. Berarti 16 juta sampai 800 jutaan ya, Pak ya. Nah, nanti penasaran mobil 16 juta seperti apa? Kita akan coba cek satu persatu barengan sama Pak Budi langsung. Oke, siap. Nah, Pak Budi ini adalah owner dari Arjuna Motor. Jadi nanti kalian yang mau beli langsung hubungi Pak Budi, nomornya ada di deskripsi. Tapi kalau orang penasaran, Pak, alamatnya di mana nih, Pak? Kita showroom alamatnya di Jalan Raya Jatiwaringin nomor 2, Pangkalan Jati, Kalimalang, Jakarta Timur. Siap. Jadi kalau orang tulis Arjuna Motor pasti langsung ke sini, langsung, ya, Pak. Langsung di Google Map pun dilihat Arjuna Motor bisa diarahkan langsung ke sini. Siap. Dekat kok dengan pintu tol. Dari pintu tol langsung 300 ya, meter cuma dari pintu tol Pondok Gede Jatiwaringin Klender. Siap. Bukanya dari hari apa sampai hari apa dan jam berapa, Pak? Kita buka sih tiap hari sih, dari jam 9 sampai jam 7 malam. Oke, siap. Dan Pak Budi setiap hari insyaallah ada di sini, Pak. Setiap hari insyaallah ada di sini. Libur paling ya lebaran lah. Lebaran ya Pak ya. Jadi kalian mau kapan pun kesini, jam berapapun gak ada masalah, langsung telpon Pak Budi ya Pak ya. Siap. Kita mulai dari mobil yang pertama boleh ya Pak? Boleh, ini apa silakan nih Pak? Ini Mazda RX-8 tahun 2007. 2007. Kilometer manual. Berapa nih Pak? Kilometer 46.000. Manual ya Pak ya? Manual. Manual tangan keberapa Pak? Tangan kedua. Tangan kedua. Ya. Wilayah mana nih Pak? Ini wilayah Jakarta. Wilayah Jakarta ya, ya Pak? Pajaknya bulan 7 hidup. Oh, ini kebetulan pajak off, tapi kita bicara hidup aja ntar. Bicara hidup ya, Pak? Ya. Pajaknya berapaan sih, Pak? Ini pajaknya sekitar 4 jutaan. 4 jutaan? Ya. Dibanderol harga berapa nih, Pak? Ini kalau pajak hidup di harga 225, kalau pajak off ya bisa lah 185 ya. Oh gitu, 225, ya. Pajak off 185 ya, Pak ya. Nanti detailnya langsung ke Pak Budi ya, Pak ya. Boleh. Siap, warna merah mobilnya masih seger banget ya, Pak Masih seger banget, udah siap. Tinggal pakai dah ini. Tinggal pakai. Kalau yang sebelah, Pak, Audi apa nih, Pak? Ini Audi A6. A6, tahun 2006. Tahun 2006, tangan keberapa nih Pak? Ini tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru, perorangan ya? Ini perorangan. Kilometer berapa ini Kilometer Pak? 70 ribuan. 70 ribuan, kilometer 70 ribuan, surat-suratnya Jakarta juga ya Pak ya? Iya. B, ganjil, pajaknya bulan 2 mepet nih Pak? Iya, hidup sih. Hidup 135 Pak? Juta harganya. 135 juta, pajak hidup ya Pak ya? Pajak hidup. Pajaknya berapa nih Pak? Ini pajaknya 5 jutaan. 5 jutaan. Ya. 135 juta masih boleh nego nggak tuh, Pak? Masih nego dong, apalagi buat YouTuber yang sering melihat channelnya Mas Arif. Siap, pokoknya yang tahu dari channel YouTube Arif adalah nego. Kita kasih harga bagus. Sampai jadi ya, Pak. Iya. Cuma di sini pembeliannya cash only ya, Pak ya. Benar, syaratnya yaitu cash only. Kita nggak terima leasing ya. Tidak terima leasing. Jadi kalian mau beli di sini hanya cash only. Ya. Harganya semua masih bisa nego, bilangnya tahu dari channel YouTube Arif adalah langsung ketemu sama Pak Budi ya Pak ya. Siap. Yang benar. Sebelah Pak, mobil premium yang sebelahnya lagi, Pak. Premium lagi ini BMW 320 tahun 2008. Oke. Kilometer berapa nih Pak? Kilometer 110. 110. Ya. Itu kilometer bukan miles ya Pak ya? Bukan, kilometer. Kilometer. Tangan keberapa ini Pak? Ini tangan kedua. Warna silver. Warna silver. Warna silver, surat-suratnya Jakarta Utara ya Pak. Utara, ya? Benar. Platnya ganjil, pajaknya bulan 7 hidup. Hidup. Ini pajaknya berapa, Pak? Ini pajaknya 4 jutaan. 4 jutaan. Iya. Perorangan? Perorangan. Dibanderol harga berapa nih, Pak? Harga 135. 135? Iya. Masih boleh nego? Boleh sama-sama nego. Sama-sama kayak Audi ini ya? Iya. Tinggal dipilih aja mau Audi atau BMW ya, Pak ya? Iya, benar. Balik lagi ke selera, yang penting pakainya mobil Eropa ya, Pak ya? Oke. Karena stoknya ada banyak banget, kita bikin agak cepet. Kita cek yang belakang boleh ya, Pak ya? Boleh, silakan, silakan. Nah, yang ini Volvo, Pak. Ini Volvo, Volvo XC60. Oke, tahun? Ini tahun 2011. 2011, surat-suratnya Serang ya Pak ya? Serang. Surat-suratnya Serang, nomornya pilih nomor nih Pak ya? Iya. Pajaknya bulan 9, 2021? 2021. Nah ini dibanderol harga berapa Pak? Ini 215. 215? Pajak hidup 215. Kilometer? Kilometer kemarin itu 80 ribuan. 80 ribuan. Ya. Asli ya, Pak? Asli. Mobil dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir? Jaminan bekas banjir dan nabrak. Gak garansi bakal. Uang kembali. Uang kembali 100% ya, Pak ya? Benar. Siap.
Kita cek yang belakang boleh, Pak? Boleh, ada silakan. Ada stok satu silakan. Lagi nih, nyempil. Ya. BMW lagi ya, Pak? Iya. Kalau yang ini BMW apa nih, Pak? Ini BMW X3. X3. Oh, kalau ya. X3 SUV-nya lah ya, Pak? Iya, SUV-nya. Tahun 2004. 2004. Kilometer berapa, Pak? Kilometer 110. Kilometer 110. Ya. Surat-suratnya Jakarta Timur ya, Pak, ya? Benar. Platnya genap, pajaknya bulan 11. 11, tahun depan. Oh, saya 11 ini, 2021 ini. Oh, ya. Yang penting panjang ya, Pak. Panjang. Sampai akhir tahun. Ya. Ini pajaknya berapaan, Pak? Ini pajaknya 4 jutaan. 4 jutaan. Ya. Perorangan juga? Perorangan. Dibanderol berapa nih, Pak? Ini di harga 125. 125 juta, masih boleh nego ya, Pak, ya? Boleh nego sampai jadi. Dari tadi kita udah nyebutin mobil harganya ratusan juta ya, Pak? Ya. Tapi nanti ada mobil murah juga kan, Pak? Benar, buat penariknya. Siap. Kita cek ya. Stok yang sebelah ya, Pak, oke, ya? Boleh ya, Pak? Silakan. Karena stoknya ada sekitar ratusan unit, jadi kalian jangan skip-skip video ini buat dapetin mobil yang murahnya ya, Pak, ya? Benar, tungguin. Tungguin, pokoknya pantengin video ini sampai selesai. Iya. Nah, kalau yang sebelah sini banyak Jeep-Jeep boleh, ya, Pak, ya? Banyak Jeep sih ini. Siap. Kita mulai dari yang mana dulu nih, Pak? Yang sini dulu boleh, Pak? Yang boleh, kecil dulu silakan. Ya, Pak, ya? Yang atau ini, yang sebelah sini deh. Yang mana, Pak? Boleh nih. BMW dulu? Iya. Oh, biar premium dulu ya, Pak, ya? Iya, premium dulu. Ini BMW apa, Pak? Ini 523. Tahun? Tahun 2004. 2004. Kilometer berapa ini, Pak? 125.000. 125.000. Ya. Perorangan ya, Pak? Perorangan. Surat-surat wilayah? Jakarta Timur. Ya, Pak. Platnya ya. Genap, pajaknya bulan 7 ya, Pak? Iya. Pajaknya berapa nih, Pak? Ini pajak nggak mahal sih, 4 jutaan ya. 4 jutaan? Iya. Dibanderolnya berapa nih, Pak? Di angka 125 juta. 125 juta? Iya. Berarti dari tadi harga-harga mobil 125 juta banyak pilihan ya, Pak, ya? Iya, pilihannya banyak. Tinggal dipilih ya, Pak, ya? Tinggal dipilih, tinggal dinego. Kita tinggalin sedan premium. Oke. Kita masuk ke yang Jeep boleh, Pak? Iya, boleh. Silakan. Ini Jeep apa, Pak? Ini Rubicon. Rubicon, dia ada tipe-tipenya nggak sih, Pak? Ini yang diesel. Yang diesel? Iya. Tahun? Tahun 2010. 2010. Kilometer ya. Berapa nih sekarang, Pak? Kilometernya 80 ribuan. Nama perorangan? Perorangan. Nama perorangan, surat-suratnya Jakarta, ganjil ya, Pak, ya? Iya. Pajak panjang, 2011. Ya, ya. Panjang ya? Panjang. Pajak ini berapaan, Pak? Ini pajaknya... 8 jutaan, 4 jutaan ya, Pak? Cuma. Oh, 4 jutaan. Iya, saya bingung kenapa nih pajaknya murah 4 jutaan. 4 jutaan ya, Pak, ya? Iya. Tangan pertama tapi ini? Ini tangan kedua. Tangan kedua. Ya. Dibanderol harga berapa ini, Pak? 690. 690 diesel. Wah, dari tadi harga 100-an langsung lompat ke 690 ya, Pak, ya? Iya. Masih boleh nego ya, Pak? Boleh nego. Masih boleh nego. Boleh mobil nego. Tinggal jalan aja ya, Pak? Tinggal pakai. Tinggal pakai. Kalau yang ini, Pak, Pajero Sport. Ini Pajero Shogun ini, 4x4. 4x4? Iya, tahun aktif. 2007. 2007? Iya. Kilometernya berapa ini, Pak? Kilometernya 105. 105? Ya. Kilometernya 105, surat-suratnya serang lagi ya, Pak? Iya. Pajaknya bulan 11? Benar. Sampai akhir? Akhir. Sampai akhir, ini kilometernya berapa tadi, Pak? Ini kilometernya 105. 105, warnanya grey ya, Pak? Iya, grey. Ya. Dibanderol harga berapa ini, Pak? 345. 345. Ini langka sih, jarang sih. The ya. Real Pajero ya ini. 4x4-nya masih aktif? Aktif semua. Masih aktif. Semuanya ya. Masih berfungsi ya? Berfungsi semua. Masih berfungsi semua. Harga berapa tadi, Pak? Ini harganya 345. 345, ya. Nego sampai jadi ya, Pak? Nego sampai jadi. Kalau orang luar daerah mau beli, paling jauh pernah kirim kemana, Pak? Pernah kita kirim ke Papua, Kalimantan, nggak Sulawesi. Nggak ada masalah tuh ya, Pak? Nggak ada masalah. Nanti ekspedisi dari Bapak atau dari customer? Ekspedisi dari customer atau kita bantu cariin, ntar ekspedisi ambil door to door. Ambil ke sini, kirim ke alamat. Customer. Ya. Nah, nanti biayanya baru ke customer ya, Pak? Iya, benar. Siap. Tapi kalau kalian nggak punya referensi ekspedisi, nanti dicariin sama kita Pak Budi cariin, ya, Pak, ya? Benar. Pokoknya beli di Pak Budi, mobil yang murah, solusinya sampai rumah ya, Pak, ya? Benar. Sampai Tiga. Depan rumah. Sampai depan rumah. Yang ini, Pak, kita main mobil sedikit murah ini nih, ya, Pak? Ini sedikit murah nih, Nissan Mars. Tipe Nissan apa nih, Pak? Nissan Mars ini manual. Manual? Iya. Tipenya apa, Pak? Ada tahun 2011. Tahun 2011? Ya. Kilometer berapa? Kilometernya lumayan sih ya, 120. 120. Surat-suratnya Tangerang ya, Pak, ya? Iya. Ganjil, pajaknya bulan 3 agak mepet nih, Pak? Iya, mepet. Dibuka harga berapa, Pak? 72. Nego pajak? Nego pajak. 72 juta? Potong. Mungkin nego bisa pajak, ya? Di bawah 70 lah ya. Di bawah 70 ya? Iya. Nih, kita udah mulai start mobil yang di bawah 100 juta. Iya. 72 juta, nego pajak ya, Pak, nego ya? Nego pajak. Pajaknya potong. Berapaan sih dia, Pak? Ini pajaknya murah sih di ya. Di bawah 3 juta ya? 2 jutaan. 2 ya. Jutaan ya. Mobil warna hitam,
Semuanya normal ya, Pak? Normal. Berfungsi dengan baik ya? Berfungsi dengan baik dan normal. Kita yang belakang nih, Pak. Iya. Ini Toyota Camry. Camry. Ini Camry tipe apa, tahun berapa, Pak? Ini Camry V tahun 2007. 2007? Iya. Camry V 2007 perorangan atau PT nih, Pak? Perorangan. Perorangan. Ya. KM-nya berapa? 150. 150? Iya. 150, surat-suratnya Jakarta juga, ganjil, ya. Pajaknya bulan 10 sampai Oktober ya, Pak? Iya, sampai Oktober. Dibanderol harga berapa nih, Pak? 113 juta. 113 juta? Iya. Masih boleh nego? Nego. Nego sampai pastinya jadi ya, Pak? Pastinya nego. Gitu. Nego sampai gitu, jadi. Ya. Kita yang belakang ya, Pak? Okay. Ini ada Jeep orang mainan hobi kalau ya, ini, Pak, ya? Iya, untuk penghobi. Bentuknya ini sih seperti Defender, tapi ini series 2 tahun 76. Tahun 76? Iya. Tampilannya masih kayak gini nih, Pak? Tampilan masih tampilan baru sih. Udah restorasi ya, Pak? Udah direstorasi, baru full. Habis dibangun. Full restorasi, jadi kesannya kayak Defender. Oh, tapi mesin? Mesin di asli, mesin originalnya asli. 2300cc, bensin 4x4. 4x4, tahun ya. 7? Tahun 76. Tahun 76, saya aja belum lahir tuh, Pak. Iya. 10 tahun. Surat-suratnya BE itu wilayah mana, Pak? BE itu Lampung. Wilayah Lampung? Iya, kita beli berapa bulan yang lewat di Lampung sih. Di wilayah habis Lampung, direstorasi, ya. Ini nomornya aslinya begini, Pak? Iya, aslinya begini. Aslinya begini. Asli Lampung. Pajak hidup panjang. Pajaknya berapa? Pajak nih? Murah sih, 1 jutaan. 1 jutaan? Iya. 1 jutaan. Dibanderol harga berapa nih, Pak? Kalau orang ini mau, ini 235. 235? Iya. Habis direstorasi, dalamnya seperti baru. Baik jok, interior, eksterior, gitu. Sama cat juga ya? Semuanya sama cat. Catnya juga habis disiram lagi ya, Pak, ya? Iya. Jadi kelihatan bagus. Udah teruji sih, kita pakai langsung dari Lampung ke sini. Oh, Pak Budi sendiri kilo, ya, Sete? Iya. Oh, harga berapa nih, Pak? 235 aja. 235, udah dapetin mobil hobi. Full restorasi ya, Pak, iya, ya? Iya, yang terkesan mobil satu eman. Satu gitu. Eman ya, Pak? Iya, saya juga nyangkanya di atas 500 ya, lah nih, Pak. Benar. Yang belakang apa nih, Pak? Ah, ini mobil keluarga. Mobil keluarga, Serena. Serena apa nih, Pak? HWS. Tahun? 2011. 2011. Kilometer berapa nih, Pak? Kilometer 110. 110. Ya. Dibanderol harga berapa ini, Pak? Ini di bawah 100, 99 juta aja biar enak didengar. 99 Nego. Juta ya, Pak? Yang ya. Itu di bawah cepe ya, Pak? Ya. Surat-suratnya Jakarta. Oh, bukan Jakarta ya, Pak? Bandung ya, Pak? Nggak kelihatan nih, Pak, nggak surat-suratnya. Nggak kelihatan ya. Kayaknya Jakarta ini. Jakarta ya, Pak, ya? Ya? Siap. Tapi STNK hidup ya? Hidup, siap pakai. Siap pakai, udah tinggal jalan aja rapi. Ya, Pak, ya? Ya, benar. 90? 9 juta nego. 99 juta nego. Kita iya. Cek stok yang sebelah lagi, Pak, karena boleh. Ada banyak banget. Sebelum iya. Nanti kita cek stok yang ada yang di gudang. Gudang. Iya. Oke, ini kita ke sebelah sini. Tadi depan ini udah ya, Pak, ya? Boleh, udah. Yang ini dulu deh, Pak. Ini yang berurutan, Honda HR-V. CR-V. Oh, CR-V ya. 2008 2000cc. 2008 2000cc. Iya. Kilometer berapa, Pak? Kilometer lumayan banyak ini, 140-an. 140-an. Ya. 140-an, surat-suratnya wilayah Bekasi ya, Pak? Iya. Ganjil, pajaknya bulan 1, udah ya. Lewat atau tahun gimana, depan. Pak? Tahun depan? Iya. 2022? Iya. Dibanderol harga berapa nih, Pak? 113. 113 juta? Juta. Masih boleh nego ya? Boleh nego. Perorangan atau PT, Pak? Perorangan. Ini joknya aslinya atau emang begini, Pak? Harusnya yang 2000 ini joknya bludru. Ini udah dipasang sarung jok. Oh, sarung jok. Ya. Jadi lebih manis ya, Pak, ya? Lebih rapi aja. Jadi lebih rapi. Ya. Oke, mobil warna hitam masih seger ya, Pak? Hmm. Kalau yang ini, Pak? Ah, ini jarang juga nih, Murano. Murano? Murano 2006. 2006? Iya, ini warnanya langka nih, warna biru. Biasanya warna hitam atau silver. Tapi asli? Ini asli warnanya. Warna asli? Ya. Kilometer berapa ini, Pak? Kilometer ini sedikit nih, makanya dalamnya rapi banget. 81.000. 81.000? Iya. Tahun 2006? Tahun 2006, oh, pajak ya, hidup. Pajak hidup ya, Pak? Surat-suratnya wilayah Jakarta juga ya, Pak, ya? Iya. Jakarta genap, pajaknya bulan ya, 10? Bulan 10. Sampai Oktober? Iya. Pajaknya berapa nih, Pak? Pajaknya ini 5 jutaan sih, sekelas jutaan. Dengan Harrier ya. Oh, mirip-mirip ya, Pak, ya? Mirip lah. Ini teman, dia 7-seater apa 5-seater, Pak? Oh, cuma 5-seater. 5-seater? Iya. Dibanderol harga berapa, Pak? 135. 135? Iya. Dari tadi ini mobil agak mahal sih, biasa kita jual tahun segini di angka 120-115 karena ini kondisi ya, beli kondisi. Oh, kondisinya masih istimewa ya, Pak, ya? Fresh banget sih untuk ukuran tahun segini. Iya, tahun 2006, iya. Kilometer baru 80.000, dijual dengan harga 135, tinggal pilih mobil-mobil 135 juta yang ada di Arjuna Motor Jati Waringin ya, Pak, ya? Iya. Yang sebelah, Pak, mobil hobi lagi nih, ini, Pak. Ini mobil hobi nih. Ini apa nih, Pak? Land Cruiser ini ya, Pak? Ini Land Cruiser VX 80. Tahun?
Tahun 95. Tahun 95. Iya. Warna hitam. Warna hitam. Ini aslinya tahun 95 itu harusnya manual. Manual. Ini kebetulan udah dirubah jadi matic. Oh, berarti mesinnya ganti juga nggak? Mesin nggak diganti. Yang dirubah matic-nya doang. Transmisinya. Oh, jadi doang. Terkesan kayak VXL. VXL ya. Iya. Ini cuman warna hitam kayaknya udah disiram juga ya, Pak? Iya, udah disiram. Makanya mulus. Makanya mulus ya, Pak? Iya, makanya siap. Mulus. Ini kilometernya berapaan berarti, Pak? Ini 175. 175, surat-suratnya Bogor? Surat Bogor hidup. Bogor hidup. Pajaknya iya. Bulan 3 ya, Pak? 3, ya 3 ini. 3 ini ya. Mm-hmm. Ini pajaknya berapaan sih, Pak? Ini pajaknya 4 jutaan. 4 jutaan? 4 jutaan. Dibanderol harga berapa nih, Pak? 335. 335? Iya. Tapi ini 4x2 atau 4x4? 4x4. Masih fungsi? Matic, berfungsi semua. 4x4, matic, dan semuanya masih berfungsi ya? Iya. Berapa tadi, Pak, harganya? 335. 335, tinggal pilih tuh. Mau iya. Yang tadi atau mau yang laki-laki kayak gini ya, Pak ya? Benar. Mobilnya masih ganteng banget, masih gagah masih banget ya, Pak ya? Masih ganteng banget. Kita ke belakang boleh ya, Pak? Boleh, silakan. Nah, kalau yang belakang kita punya SUV dari Mercy. Ini Mercy apa, Pak? Ini ML. Tahun? ML 320 tahun 2000. Tahun 2000. Surat-suratnya ya. Wilayahnya wilayah Jakarta juga ya, Pak? Ya. Pilih nomor, pajaknya bulan 8 hidup ya, Pak? Iya. Warna apa sih, Pak? Biru? Ini warnanya biru nih. Warna biru. Kilometer kelihatan berapa? Hitam. Kilometer berapa, Pak? Kilometernya 130. Kilometer 130. Ya. Dibanderol harga berapa, Pak? 99 juta aja. 99 juta mirip-mirip sama Serena. Iya. Masih boleh nego. Masih nego. Ini pajaknya berapa, Pak? Ini pajaknya 4 jutaan. 4 jutaan. Ya. Tinggal nego-nego aja karena pajaknya hitungannya mepet ya, Pak. Iya, benar. Boleh nego ya, Pak. Mobil tinggal jalan. Tinggal pakai, tinggal jalan. Tinggal pakai. Ya. Kita ke sebelahnya nih, Pak. Boleh, ada lagi nih yang kecil. Oh, tadi Nissan March juga. Ya, ini Nissan tadi... March lagi. Manual ini matic. Oh, ini matic. Iya, tadi 2011 ini 2013. 2013, 2011, ya. 2013 surat-suratnya ya. Jakarta Timur juga, ya. Platnya genap, pajaknya bulan 5 ya, Pak ya. Iya, hidup. 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 Ini kilometer berapa? Ini kilometer 90 ribuan. 90 ribuan. Ya. Dibanderol harga berapa nih, Pak? 76 juta. 76 juta. Ya. 76 juta masih boleh nego ya. Boleh nego. Kalau sampai yang tadi jadi 77. Oh, itu lebih murah tadi, di bawah 70 malah. Di bawah 70? Ya. Ini 76 juta? Ya. Masih boleh nego ya, Pak? Masih ya? Boleh nego. Mobil warna hitam. Kalau yang ini nih, Pak? Apa nih, Pak? Ini Ford. Ford apa, Pak? Corsworth. Ini jarang sih. Langka juga ya, langka, Pak? Langka, ya. Saya aja jarang dengar nih, Pak. Jarang. Warna jarang, tapi ya. Asli merah? Warna asli merah, matic. Matic? Ya. Kilometer berapa? Kilometer sih masih dikit ini. Kayaknya kalau saya nggak salah 90 ribuan. Tangan pertama? Tangan kedua. Tangan kedua. Surat-suratnya Bogor juga ya, Pak? Iya. Bogor, genap, pajaknya bulan 3. 3. Masih hidup tapi? Iya, masih hidup. Pajaknya berapa nih, Pak? Ini pajaknya murah sih, 2 jutaan ya. 2 jutaan? Iya. Dibanderol harga berapa nih, Pak? Hanya 65 juta aja. 65 juta? Iya. 65 juta, udah punya mobil udah ya, Pak? Udah punya mobil, enak lagi, rapi. Enak lagi, dan ini cash only ya, Pak ya? Iya, cash only. Kita terima cash only. Cash only, dan kita mau cek stok di gudang kurang lebih ada berapa, Pak? Di gudang harusnya ada sekitar 80-an lagi harusnya. 80-an lagi? Ya. Nah, kita akan coba cek stok di gudang. Jangan di-skip videonya, ya. Kita ketemu di gudangnya Pak Budi Arjuna Motor. Oke, ya, Pak ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita udah di gudangnya Pak Budi ya, Pak ya. Iya, benar. Di sini ada 80 unit, Pak. Ada, lebih kurang. Lebih kurang ya, Pak ya. Nah, mobil termurahnya yang 16 juta ada di sini ya, Pak ya. Iya. Nanti mobilnya apa kita akan coba cek satu persatu. Kita mulai dari mana, Pak? Mau yang ujung kanan atau ujung kiri? Boleh, diatur aja. Yang gimana kiri boleh, Pak ya? Boleh, silakan. Boleh, kita lihat yang kiri. Ini masih masuknya mobil mewah ya, Pak? Iya. Karena ini ada Lexus kalau nggak salah ya, Pak? Benar. Ini Lexus apa, tipe apa, tahun berapa, Pak? Ini Lexus LS460. Oke, tahun? Tahun 2009. 2009, ya. Kilometer berapa nih, Pak? Ini kilometer kemarin itu di 80 ribuan. 80 ribuan, surat-suratnya B juga, ya. Genap, pajaknya bulan 11, panjang. Kalau bicara panjang, bisa kita perpanjang. Kebetulan kemarin ini belum kita bayarkan pajaknya ya. Oke. Okay. Off di 3 tahun. 3 tahun. Atau kita ntar potong harga aja. Bisa juga ya. Bisa juga. Pajaknya berapa nih, Pak? Ini pajak hampir 20 jutaan. 20 jutaan. Ya. Jadi harga berapa nih, Pak? Kalau pajak hidup di 385, kalau seandainya potong pajak ya ini bisa 320.
320, tinggal hitung-hitungan aja ya Pak. Tinggal hitung-hitungan. Siap, mobil nggak ada masalah ya Pak? Mobil nggak ada masalah karena baru dapat, kita belum sempat perpanjang pajaknya. Baru 2-3 hari di gudang ini. Oke, berarti emang terimanya pas lagi pajaknya mati pas ya Pak? Pas lagi mati. Oke, kayak kalau yang ini Pak, ini Audi ya Pak? Ini Audi Q7. Ini jarang karena CC-nya gede ini, 4200cc. 4200cc? Ya, 7 seat ya. 7 seat ya, 7 seater ya. Tangan pertama? Tangan kedua. Ya. Kilometer berapa ini, Pak? Kilometernya 90.000. 90.000. Ya. Perorangan ya? Perorangan. Perorangan surat-suratnya ini BK. BK ya, Medan. Medan ya, Pak ya? Ya, pajak panjang. Pajak panjang. Pajaknya berapa nih, Pak? Ini pajaknya 7 jutaan. 7 jutaan. Ya. Dibanderol harga berapa di sini, Pak? Di harga 335. 335 ya. Juta. 335 juta. Benar. Tinggal nego ya, Pak ya? Tinggal nego. Kita geser ke sini dulu ya, Pak ya? Geser lagi. Biar enak. Ini apa? Katana atau apa, Pak? Ini Samurai. Oh, Samurai. Iya, ini jarang ini. Jarang banget ini, Pak. Jarang banget. Saya belum pernah ketemu nih, nah, Pak. Nah, bisa buat kolektor item, barangnya rapi gitu kan. Tahun? Tahun 94. Tahun 94. Ya. Kilometernya berapa nih, Pak? Kilometer saya nggak hafal, mungkin lebih kurang di 150 ada. 150 ribu ya Pak. Tapi ini udah gantian semua ya, Pak? Semuanya, ya? Bannya aja Goodwick gitu kan. Aha. Pakai ring berapa sih ini, Pak? 20 kali ya, Pak? Iya, lebih... 18. 18 ya. 18 ini dibanderol harga berapa, Pak? Ini 150. 150 juta. Aksesorisnya aja udah 60 juta ini. Sekarang 150 juta. Udah include sama aksesoris ya? Udah. Oh, udah semua ya, Pak. Surat-surat wilayah mana, Pak? Surat Bogor. Bogor. Oh, Bogor pajaknya bulan 9. 9. Pajaknya berapaan kalau ini? Pajaknya murah ini 1 jutaan ya. 1 jutaan ya, Pak. Harganya 9 150. Harganya 150 sih. 150, aksesorisnya 60 juta ya, Pak ya. Iya. Yang ini, Pak, Volvo lagi, Pak. Volvo ini yang tadi XC60 di sana, ini XC90. Tahun? Tahun 2006. Kilometernya berapa ini, Pak? Kilometernya sedikit sih, 65.000 ya. 65.000. Surat-suratnya ini wilayahnya Jakarta juga ya, Pak ya. B-nya B genap, ini cuma pilih nomor kali ya, Pak ya. Iya, nomor RFN pilihan. Ya, Pak ya. Pajaknya bulan 11. Iya. Hidup. Hidup. Pajaknya berapa nih, Pak? Pajak sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Ya. Dibanderol harga berapa, Pak? Ini lumayan mahal sih karena spesial barangnya ya. 175. 175. Ya, harusnya ini mungkin pasaran mungkin sekitar 130, 140 gitu ya. Aha. Cuma mungkin karena barangnya rapi, istimewa, harganya juga ikut istimewa. 175. Ya. Masih boleh nego tapi ya. Masih boleh nego. Boleh nego sampai jadi nih, Pak. Sampai karena stoknya jadi. Banyak banget nih, Pak. Ya. Kita main ke Jaguar dulu nih, Pak. Ya. Ini Jaguar apa, Pak? Ini S-Type. Tahun 2002. 2002. Kilometer berapa, Pak? Kilometer 125. Kilometer 125. Warna biru ya, Pak? Warna biru. Aslinya warna nih, Pak? Aslinya warna biru. Aslinya tangan keberapa nih, Pak? Ini tangan kedua. Tangan kedua. Ya. Dibanderol harga berapa, Pak? 125. 125? Iya. 125 boleh nego ya, Pak? Boleh ya? Nego. Surat-suratnya wilayahnya Jakarta Pusat ya, Pak? Iya, benar. Ganjil pajaknya bulan 10. Bulan 10. Pajaknya berapa, Pak? Ini pajaknya 3 jutaan. 3 jutaan tapi udah dapat sedan mewah ya, Pak ya. Mewah, harga murah, cuma seharga Avanza Xenia. Jadi berapa nih sekarang? 125 juta. 125 juta kayak Avanza tahun 2013 2014 ya, lebih ya Pak kurang, ya. Ya. Lebih kurang. Kita geser, Pak. Harrier lagi nih, Pak. Harrier 2005. 2005. Kilometer? Kilometernya 135. 135. Tangan keberapa nih, Pak? Ini tangan kedua. Tangan kedua, ya. Mobil warna silvernya kayak silver, begini ya, Pak ya? Silver aslinya begini. Surat-suratnya B juga, ganjil pajaknya bulan 12 ya Pak ya? Iya, benar. Dibanderol harga berapa nih Pak? 129 juta. 129 juta? Iya. Udah dapat mobil SUV premium ya Pak ya? Premium, sunroof, moonroof, panoramik. Masih fungsi semua? Semuanya, normal function. Normal function ya? Tinggal pakai. Tinggal pakai. Kalau yang ini nih Pak, ini apa? Gallon ya Pak? Ini Gallon. Tahun? Tahun 97. Manual Matic? Matic. Matic. Ya. Tahun 97 warna hijau ya? Warna hijau. Tapi kayak udah siraman nih Pak ya? Ya, mulus. Mulus ya? Velgnya gantian juga, udah pakai jok kulit juga ya Pak ya? Ya, jok kulitnya asli karena campuran. Di tengahnya Blue Drew. Bawaan masih aslinya, masih fresh banget ini. Bawaan asli Gallon-nya? Ya. Oke, ini surat-suratnya. Kulit dan Blue Drew. Oke, surat-suratnya Jakarta, ganjil, pajaknya bulan 1 nih Pak? Ya. Mati? Kelewat. Bulan ini sebenarnya belum kelewat, masih hidup sih posisi kita syuting. Oh, masih ini. Hidup ya. Karena ini kita masih Januari, Pak. Emang pajaknya berapa nih, Pak? Ini pajaknya murah, enggak nyampe 2 juta. Enggak nyampe 2 juta. Dibanderol harga berapa, Pak? 48 juta. 48 juta nanti terima pajak hidup atau panjang? Panjang ya. 48 juta terima pajak panjang ya, Pak.
Masih boleh nego kan ya, Pak? Nego. Nego sampai jadi. Yang ini nih, Pak. Ini RAS TPG tahun 2011. Manual metik. Ini manual. G manual 2011. Ya. Ganti sarung jok udah ya? Udah. Udah ganti sarung ya. Jok, surat-suratnya Jakarta Utara, ganjil, pajaknya hidup. Bulan 3, ya. Hidup ya, Pak ya? Iya. Ini dibanderol harga berapa, Pak? 109, 109 juta. 109 juta, PT ya. Perorangan? Perorangan. Ini PT kalau nggak salah. Terus kilometernya juga udah tinggi. Hampir 200 ribu kilometernya. Hampir 200 ribu, ya. Bekas PT ya, Pak ya? Bekas dibanderol 109 juta. Juta. Masih ya. Boleh nego ya, Pak? Masih. Siap. Masih. Yang ini nih, Pak. Mobil ada dasinya nih, Pak. Nah, bekas pejabat. Bekas ini kayak pejabat, bekas taksi ini. Presiden gitu ya, Pak? Iya. Apa ini, Pak? Crown. Tahun? Tahun 99. Tahun 99. Kilometer ya. Berapa nih, Pak? Kilometer 160 ribuan. Kilometer 160 ribuan, surat-suratnya Jakarta Barat, genap ya. Pajaknya bulan 12, hidup, hidup. Ya, Pak? Ya. Hidup ya. Mobil emang masih rapi. Bludru kayak gini ya, Pak? Original ya. Bludru original. Ya. Tangan keberapa, Pak? Tangan kedua. Tangan kedua. Ya. Dibanderol harga berapa nih, Pak? 83 juta. 83 juta. Iya. 83 juta udah dapat crown nih. Iya. Catnya cuma udah siraman kayaknya, Pak. Udah siraman. Udah karena mulus ya kelihatannya. Harusnya dengan tahun segini sih udah kurang mulus. Udah kurang mulus, iya. Tapi ini disiram jadi lebih disiram bagus lagi, jadi ya, Pak. Lebih mulus. Ini ya. Berarti yang ngerjainnya rapih juga rapi. Tapi, Pak. 80 berapa tadi, Pak? 83 juta. 83 juta masih ya. Boleh nego ya, Pak? Masih boleh nego. Cash only. Iya. Yang ini nih, Pak. Ranger. Ini Ranger. Ada tipenya nggak dia, Pak? Enggak sih. Tahun berapa, Pak? Ini tahunnya 2009. 2009. Ya. Kilometernya berapa nih, Pak? Kilometernya 180. Kilometernya 180. Iya. Dibanderol harga berapa nih, Pak? Ini dibanderol dengan harga 110 juta. 110 juta, ya. Jakarta Barat ya, Pak ya? Iya, diesel 4x4. Diesel 4x4. Ya. Masih fungsi juga 4x4 berfungsi ya? Semua. Masih aman semua ya? Aman semua, tinggal pakai lah. Siap. Nah, ini nih, Pak. Ini stok lama nih, Pak. Oh, ya. Dari ini kita sini masih ada terus masih nih, Pak. Masih ada nih, penjaga gudang ini. Penjaga gudang. Apa sih ini, Pak? Ini Elep. Elep tahun? Ya, tahun 2012, 16 seat. 16 seat, bekas jemputan ya, Pak? Iya, jemputan sekolahan nih di Depok dulu. Kalau dari... Harusnya pakainya jaraknya dekat-dekat nih, dekat-dekat. Pak? Dekat-dekat, makanya kilometernya nggak jauh. Ini kilometer kalau saya nggak salah cuma 50 ribuan ya. 50 ribuan? Iya, karena nama... mungkin sekolahnya permajaan ya, ininya di... Dijual jual, ya? Ya? Oke, apalagi sekarang udah sekolah lagi libur. Nah, Pak. Sekolah lagi libur, udah itu juga ya? Sih alasannya. Alasannya, dilepas. Pak. Ini dibanderol harga berapa, Pak? Ini 135. 135. Iya. Nah, 135 tinggal milih mobil niaga atau mobil komersil ya, Pak. Iya, ini buat pajaknya bisnis. Kayaknya udah lewat deh. Udah lewat. Ah, bulan Januari ini karena dulu saya terimanya pajaknya panjang karena udah lama belum laku, udah mau ulang tahun lagi di sini. Oh, pajaknya berapa emang dia, Pak? Pajaknya sih 3 jutaan ya. Sama kir berapa tuh? Pakai kir kan kir sih, kalau kir sih lebih murah sih ya, paling 120 ribu ya. 120 ribu, nah. Terima hidup pokoknya ya. Terima, kita hidupin. Terima hidup jadi berapa? Banderol berapa nih, Pak? Nggak apa-apa, dengan 135 kita panjangin. 135 udah terima panjang gitu ya. Ya. Kita cek stok yang belakang, boleh, dari sebelah sini boleh nggak, Pak? Boleh, biar kita bikin berurutan ya, Pak ya. Biar lebih enak semuanya, jadi orang dapat harga lengkapnya nih, Pak. Iya, benar. Nah, kalau yang ini, Pak, kita punya Mercy. Mercy apa nih, Pak? Ini S280 tahun 2005. Tahun 2005. Kilometer ya. Berapa nih, Pak? Kilometernya 120. Kilometer 120. Ya. Dibanderol harga berapa nih, Pak? 135 aja. 135 juta? Iya, tahun 2005. Tahun 2005 ya, Pak? Mm-hmm. Tangan pertama? Tangan kedua. Tangan kedua? Tangan kedua. Siap. Kalau yang siap. Ini, Pak? Ini apa ya? Suzuki FEV ya? FEV? Tipe ya, apa tahun nih, Pak? 2012. Tahun 2012? GL. GL ya? Manual ya, Pak? Manual. GL manual, kilometer berapa kali ini, Pak? Kilometer udah 140-an. 140-an. Dibanderol ya. Harga berapa nih, Pak? 100. Oh, nggak nyampe 100. Ini mah murah sih ya. 72 juta. 72 juta. Ya, tahun 2012. 72 juta tahun 2012 ya, Pak. Ya. Kita geser ke sana bisa lewat sini lagi. Ya, Pak? Lagi. Lewat kayaknya luar aja, sempit. Pak. Lewat luar. Luar. Kita ya. Lewat luar. Uh-uh. Ini kita cek stok sebelahnya lagi nih, Pak. Kita ya. Lewat sini ya, Pak. Karena banyak banget stok mobil di sini, uh-uh. Jadi kalian jangan di-skip. Nah. Ya. Ini nah, yang harga 16 ini. Juta. Ini yang 16 juta tadi. Oke. 16 juta pertama. 16 juta sunroof. Sunroof. Nah, okay. Jadi biasanya kesannya mobil mewah itu yang harga mahal selalu ada sunroof. Ini dengan 16 juta aja udah ketemu sunroof. Udah ketemu sunroof. Mobilnya ya. Apa sih, Pak? Tipe apa nih? Ini kalau saya nggak salah Hyundai Accent ya. Mm-hmm. Tahun? Tahun 99. Tahun 99. Tahun 99, Matic pula. Matic kalau saya pula. Nggak salah tuh. Udah pakai jok kulit lagi? Jok kulit, sound system segala macem. Lengkap ya? Lengkap. Mobil warna putih? Iya, warna Surat-suratnya putih. Surat-suratnya wilayah mana nih, Pak?
Wilayah Jakarta juga, Pak? Iya. Wilayah Jakarta, harga berapa nih, Pak? 16 juta aja, buat promo doang sebenarnya ini. Buat promo aja ya, Pak? Iya. 16 juta, boleh Matic, nego? Iya, boleh nego tipis lah. Nego tipis ya, Pak? Yang penting yang mobilnya, duluan aja ini. Yang penting mobilnya iya, keluar aja dulu ya, Pak? Iya. Kalau yang sebelah, Pajero apa tuh, Pak? Ini Pajero Exit. Tahun? Tahun 2012. Tahun 2012, kilometernya iya, berapa tuh, Pak? Kilometernya lumayan panjang ini ya. Berapa tuh, Pak? 120. 120? Iya. 4x4, 4x2, Pak? 4x2. 4x2, warnanya iya, silver ya, Pak? Warnanya abu-abu ya, abu-abu. Oh, warnanya gray, abu-abu ya? Iya, kayak silver gitu, Pak. Dibanderol harga berapa nih, Pak? 215. 215 tahun 2012. Juta. Tahun 2012 ya, Pak, iya, ya? Mobilnya masih seger banget sih ya, Pak, seger ya? Seger banget sih. Tinggal jalan aja ya, Pak? Tinggal pakai. Tinggal pakai. Kita cek lagi kemana nih, Pak? Ke boleh. Ke samping sini juga boleh. Ke mana? Samping sini ya, Pak? Iya. Oh, muat kan nih, Pak? Muat. Muat, Pak. Iya, emang agak sempit sih. Agak tapi sempit muat sedikit. Mm-mm. Nah, yang ini ya, Pak? Ini apa? Ini Santa Fe. Santa Fe, tahun berapa nih, Pak? Tahun 2008. Tahun 2008? Iya. Hyundai Santa Fe, tahun iya, 2008. 2008. Surat-suratnya Jakarta ya, Pak? Benar. Mobil warna abu-abu ya? Abu-abu. Mobil warna abu-abu, kilometer berapa nih, Pak? Kilometer 110. Kilometer 110. Dibanderol iya, harga berapa nih, Pak? Ah, ini di bawah 100 aja, 99 juta. Mobilnya masih fresh banget ini. 99 juta, cuman 5-seater iya, ya, Pak? Iya. Enggak, ini yang 7 ini. Yang jalan, ya. Yang 7 seater ya. Ya, benar. Yang 7 seater 99 juta aja. 99 juta pajaknya bulan 11 ya, panjang. Panjang. Panjang, tinggal nego-nego sampai jadi nego, ya, Pak ya. Benar. Kita ke sebelah ya, Pak. Ada lagi Harrier. Harrier tipe apa ini, Pak? Ini 3000 cc. Tahun 2005. Tahun 2005. Ya. Ini dibanderol harga berapa? Ini 125 juta. 125 juta ya, dengan kondisi kilometer? Kondisi kilometer udah 140-an. Kalau surat-surat wilayah mana tuh, Pak? Ini Depok kayaknya. B Depok ya? Iya. B Depok, mobil velg masih standaran atau velg ini, Pak? Masih velg aslinya ini. Velg aslinya ya. 3000 cc ini masih aslinya. Siap, 120 100? 125 juta. 125 juta. Kita ke sebelahnya ya, boleh, oke, Pak? Oke, silahkan. Bapak mau lewat mana? Saya lewat sini. Wah, nggak muat saya lewat sini, Pak. Lewat depan. Ini karena stoknya luar biasa banyak, biar nggak ketinggalan, kita kasih lengkap ke penonton semuanya. Kita ke Mercy. Ini Mercy jarang apa, ini. Pak? Ini XKTT, aha, 320 SEL tahun 92. Tahun 92? Iya, ini tahun panjang, udah kayak limosin ini. Kilometernya berapa nih, Pak? Ini kilometer 112. 112? Iya. Kilometer 112 dibanderol harga berapa, Pak? Dibanderol 135 juta. 135 juta? Barang jarang dan barang langka. Perorangan ya, Pak? Perorangan. Perorangan, surat-suratnya wilayah Jakarta juga ya, Pak? Iya, 100? XKTT ini dulu nih. XKTT? Iya. Tangan keberapa berarti, Pak? Tangan kedua. Tangan kedua? Mm. Oh, bekas KTT ASEAN ya, gitu ya, Pak ya? Iya, ini kaca anti peluru sih, double glass. Oh gitu, Pak? Iya, ini oh, lapis dua kacanya nih. Oh, bener-bener nih, Pak. Jadi berat banget ya, Pak? Berat, iya. 135 juta? Iya, sangat nyaman sih, karena ini untuk tamu-tamu negara ya, tahun-tahun iya, bener-bener segitu. Karena ya, pejabat-pejabat yang naik ya, ya, Pak ya? Iya, benar. Kalau yang sebelah, Pak, apa nih, Pak? Sebelah S-Class. Tahun? Tahun 2002. Tahun 2002. 320 ini tipenya. 320, kilometernya ya, berapa, Pak? Kilometernya 90 ribu. Kilometernya 90 ribu. Ya. Surat-suratnya B genap nih, Pak ya, ya. Pajaknya bulan pajak 9 hidup. Iya. Dibanderol harga berapa nih, Pak? 125. 125 juta. Ya. 125 juta, masih boleh nego ya, Pak? Iya, S320 udah ada sunroof ya. Masih ya, fungsi nggak, Pak? Masih berfungsi semua, normal function. Normal function ya? Ya. Tinggal pakai jalan aja, tinggal ya, Pak? Tinggal pakai. Tinggal pilih pokoknya mobil-mobil premium tua. Kalau yang ini apa, Pak? Nah, ini hardtop. Tahun? Tahun 81. Yang tipe apa? Ada tipenya nggak sih dia, Pak? Nggak, ini tipenya sebenarnya ini udah swap semuanya nih. Ini aha, satu buah Prado pindah semua. Jadi ini mobil Matic. Oh. Mesinnya juga Prado. Hmm. Metiknya Matic Prado, aha, kaki-kakinya Prado. Gitu. Tapi masih ada asliannya? Enggak. Udah tapi kayak di, udah kayak begini, udah tembus sih suratnya. Suratnya emang udah surat mesin Prado. Oh, surat-surat ya, legalitasnya aman ya? Iya, aman. Wilayah mana sih, Pak, surat-surat? Ini W, ini Sidoarjo ya. Sidoarjo. Ini dibanderol harga berapa, Pak? 295.
295. Banyak banget hardtop di sini ya, Pak ya? Banyak. Banyak banget. Kayak yang di belakang ya, Pak? Iya, nih. Di belakang juga hardtop lagi ya, Pak? Hardtop lagi. Memang kita banyak, ada 7 atau 8 unit ya. Nah, kalau yang ini apa nih, Pak? Ini sama, ini yang pickup. Ini jarang nih sebenarnya ya. Aha. Hardtop pickup tahun 78. Tahun 78? Iya. Tahun 78 ini kilometer? Kilometer sih udah ya. Kita nggak sebutin, pasti udah banyak punya. Karena umurnya mobil aja udah 40 tahunan. Udah sih. Tua. BK ya, Pak? BK. BK itu Medan ya? Medan. Dibanderol berapa nih, Pak? 225. 225? Iya. 225, tinggal pilih warna hijau ya, Pak ya? Hardtop pickup 4x4 diesel. 4x4 diesel. Semuanya masih fungsi ya? Semuanya masih fungsi. 4x4-nya juga masih fungsi, gitu. Masih aman semua ya? Masih aman. Kalau yang ini nih, Pak. Apa nih, Pak? Mobil perang. Ini sebenarnya sama yang tadi kita udah syuting, tapi udah direstorasi ya. Aslinya begini. Oke. Okay. Series 2 ini tahun 78. Oke. Okay. Masih full original ya, kanvas. Kanvas, oke. Okay. Ya. Mesinnya 2300cc bensin asli ya. Bensin asli ya? Iya, 4x4. Surat-surat Bandung punya ya, Pak? Iya, Bandung punya. Bandung, pajaknya bulan 9. Ini ya. Pajaknya berapa? Pajak hidup ini pajaknya nggak nyampe 1 juta ya. Nggak nyampe 1 juta? Iya, 900 ribuan. Ini harganya 145. 145? Iya. Nego? Nego, sampai nego. Jadi. 145 putus. Nego, sampai ya. Jadi. Kalau yang sebelahnya tuh punya Bapak juga ya, Pak? Iya, sama. Apa itu, Pak? Ini jarang sekali ini. Aha. Ini Mercy G-Class. G-Class, tahun? Ya, 280 GE ya. Aha. Tahun 89. Tahun 89? Ya. Ini warnanya apa kalau di STNK, Pak? Ini warnanya hijau. Hijau. Tapi ini jarangnya karena posisinya ini bodinya aluminium semua. Oh gitu. Jadi barang langka ini. Barang langka ya, Pak? Iya, langka. Tahun berapa tadi, Pak? Tahun 89. Tahun 89. Ya. Surat-suratnya ini Jakarta juga ya, Pak? Iya. Blank tapi, Pak? Iya, blank. Bekas angkatan pejabat mungkin punya. Ya, Pak? Ya. Pejabat punya ya, Pak? Iya. Dibanderol harga berapa nih, Pak? Ini 800. 800 juta? 800 juta. Oh, tua tapi harganya tua, masih mahal tapi ya, Pak? Tua tapi harganya nyos. Masih hobi soalnya ya? Iya. Masih buat orang-orang hobi. Iya. Kita geser ke Ranger boleh, sebelah boleh ya, Pak? Boleh, silakan. Kita muter lewat sini muter sedikit, Pak. Muter lagi. Sebelum kita bahas hardtop-hardtop sebelah sini, kita lewat yang sini dulu nih. Yang bisa lewatnya mana, iya. Kita lewatin. Kameramen, apakah bisa lewat? Aman ya? Aman. Aman. Nah, ini Ranger. Ranger, ini dari Ranger lama. Dari belakang Pak. Iya. Ini banyak yang cari, karena CC-nya 3.000. Tahun? Tahun 2005-2006. Masih bisa pakai solar murah. Oke. Okay. Makanya banyak digemari, bandel. Oh, solar yang 5 ribuan masih minum ya? Iya, masih dihajar. Masih dihajar. Ya. Surat-suratnya Jakarta juga ya, Pak? Tangerang ya, Pak? Iya. Tangerang. Ini 4x4? 4x4. Double cabin diesel, ya? Diesel, benar. 4x4, ya. Double cabin, semuanya masih fungsi? Iya. Dibanderol berapa nih, Pak? 99 juta aja. 99 juta? Iya, benar. Siap, kalau teman-teman daerah yang nonton, ya. 99 juta, udah cocok nih main-main udah daerah cocok Kalimantan langsung. Ya, Pak ya? Iya, benar. Daerah-daerah Nanjak yang ya. 4x4-nya masih fungsi. Sebelah, masih. Pak, Fortuner. Sebelah ada Fortuner diesel. Tahun? Tahun 2010. Tahun 2010? Iya. Kilometernya berapa ini, Pak? Kilometernya 140 ini. Kilometernya 140? Iya, diesel. Manual Matic? Matic. Matic, dibanderol ya. Harga berapa, Pak? Ini 200. 200 juta? Ya, emang diesel tuh lebih mahal sih dibanding bensin. Stabil harganya, Pak. Ya. 200 juta masih dapat mobil kayak gini ya, Pak. Ya. Cuman ini yang sebelum VNT ya, Pak? Iya, benar. Tahun edisi 2000... terakhir lah, 2011 itu udah new model. New model ya? Ya. Siap. Kita ke sebelah boleh ya, Pak? Boleh, lewat silakan. Kita, Pak? Lewat sini aja nih, kayak Pak. Coba kayaknya di belakang sini. Kita lewat belakang kosong. Sini. Oh, nggak bisa, Pak. Kita belakang harus muter lagi nih, Pak. Benar. Jadi orang penasaran lihat mobil-mobil yang kita lewati nih, Pak. Karena oh, kita manjat nih, Pak. Nggak apa-apa. Banyaknya ya. Manjat boleh nih, Pak? Boleh. Kuat asal nih, Pak. Asal nggak jatuh aja. Ah, aman, Pak. Aman. Yang ini ya, Pak? Audi, ya. Pak? Ini ada Audi. Audi Q5. 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 Tahun warna berapa putih, nih, Pak? Tahun 2009. Tahun 2009. Ini tipe tertinggi yang udah sunroof, moonroof, panoramik. Oke. Okay. Ya, varian tertinggi sih. Warna putih ya? Warna putih. Warna putih, surat-suratnya Jakarta, pin ya. Nomor ya, Pak ya? Iya, benar. Kilometer berapa nih, Pak? Ini kilometernya 110 lah ya, 110 ribu. Dibanderol harga berapa, Pak? 235. 235 juta. 235 juta. 235 juta. Masih boleh nego ya, Pak ya? Iya, dapat. Kita yang sebelah lagi, Pak. Sebelahnya ada Mercy C180 nih. Tahun?
Tahun 95 manual. Tahun 95 manual, warna merah ya, Pak? Warna merah. Warna merah. Ya. Dibanderol harga berapa ini, Pak? Ini 49 juta aja. 49 juta. Iya. 49 juta masih standaran ya, Pak? Masih full original ya, sampai pelek-peleknya juga masih asli, dalamannya juga mah asli. Uh-huh. Karena ini kan joknya masih blue drew zaman itu ya. Oke. Okay. Surat-surat Bogor punya ya, Pak? Bogor punya. Bogor punya, pajaknya bulan 4 hidup atau mati hidup, pajaknya begini? Hidup. Hidup ya, Pak? Pajak hidup. Dibanderol 40? 9 juta, udah naik Mercy. 49 juta, udah naik Mercy. Buat main yang klasikan-klasikan benar. Nih, Pak, ya. Buat bisa nongkrong sama komunitas ya, Pak? Nah, benar. Yang sebelah, Pak, apa, Pak? Nah, ini abangnya nih. Kalau ini habis bodi begini tahun 2000, keluar tahun 2001 begini. Oke. Okay. Apa kalau orang bilang Mercy lampu kacang gitu ya? Lampu kacang. Ini C180 juga. Aha. Uh-huh. Harganya hanya 73 juta. 73 juta. Ya. Kilometer berapa itu, Pak? Kilometer udah lumayan tinggi, sekitar 155 begitu. Tangan keberapa? Tangan kedua. Tangan kedua. Mm-hmm. 70? 5 juta. 75 juta. Mm-hmm. Kalau yang paling ujung tuh, Pak? Apa yang tuh, Pak? Yang paling ujung, nah ini Mercy Masterpiece. Tahun? Tahun 97. Tahun 97. 96 ya, 96. 96 ya, ya, Pak. Surat-surat Jakarta atau mana tuh, Pak? Jakarta. Jakarta. Suratnya platnya D, pajak hidup panjang. Pajak kita hidup lagi panjang. Urus nih perpanjangan pajaknya ke Bandung. Di harga yang berapa itu, Pak? Ini harga lumayan sih, 80. 80 juta. Istimewa sih karena tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru ya. 80 juta ya, Pak ya. Iya. Tinggal nego ya, Pak? Tinggal nego. Tinggal pilih buat komunitas-komunitas Mercy. Komunitas dan penghobi. Penghobi-penghobi tinggal pilih nih. Iya. Kita masuk ke yang Camry dari ujung, Camry Pak. Camry dari ujung. Itu Camry apa tuh, Pak? Ini Camry V. Tahun? 2008. Tahun 2008 ya, Pak? Iya. Kilometernya berapa tuh, Pak? Kilometernya udah 112.000. 112.000? Iya. Dibanderol dengan harga berapa, Pak? Harganya 115. 115 juta? Iya. 115 juta udah naik Camry ya, Pak? Udah naik Camry. Surat-surat IPV. Wilayah mana, Pak? Oh, ini suratnya wilayah... Kelihatan Bekasi. Nggak, Pak? Bekasi ya, Pak? Iya. Wilayah Bekasi harganya... 115 juta pajak hidup. 115 juta terima pajak hidup, ya, Pak ya. Iya. Kalau yang ini, Pak, Mercy apa lagi nih, Pak? Ini banyak banget Mercy tua nih, Pak. Sebelum Masterpiece itu apa? Boxer ya. Boxer. Iya. Boxer. Ini Boxer tapi sunroof AMG ini. Saya lihat di odometernya AMG ya. AMG, ada ya? Sunroof. Ini jarang ini. Sunroofnya masih fungsi enggak tuh, Pak? Berfungsi semua. Masih fungsi ya, Pak? Iya. Warna merah marun. Warna ya? Merah dalaman beach. Dalaman beach ya. Iya. Ini surat-suratnya Jakarta Pusat. Iya. Genap ya, Pak ya. Pajak hidup. Pajak hidup ya. Dibanderol harga berapa, Pak? 55 juta. 55 juta. Iya. 55 juta masih boleh nego lagi. Masih nego. Cari Mercy apapun banyak nih, Pak. Banyak, ini BMW tua banyak. Lagi. Ini tahun 95, 320 Matic. 320 Matic. Iya. Warna hijau. Warna hijau. Warna hijau kilometernya berapa nih, Pak? Masih kilometer nggak hafal ini. Gak mungkin apal, udah lumayan ya? Banyak kali ya. Udah karena dari umurnya ya, udah 25 tahun. 25 tahun. Iya, tapi mobil masih segar banget nih. Pelek masih asli, dalaman masih enak dilihat ya, okay. Masih fresh. Dibanderol harga berapa nih, Pak? 45 juta. 45 juta. Ya. Tinggal pilih tuh ya, mau yang dapat Mercy atau yang BMW ya, ya, Pak ya. Benar. Semuanya mulai 45 juta. Ya. Kita yang sebelah situ boleh enggak sih, Pak? Boleh. Kita lewat boleh. Mana nih, Pak? Yang agak lewat lega-lega. Belakang lagi. Oh, lewat belakang masih ada jalan. Oh, kita harus manjat lagi nih, Pak. Manjat lagi, boleh. Enggak apa-apa ya, Pak? Enggak kuat apa-apa. Kalau 4x4 gini mah. Iya. 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 Nah. Ini apa nih, Pak? Kita ketemu Galen lagi. Galen. Yang tahun tadi berapa Matic, nih, Pak? Ini manual, tahun sama. Tahun sama? Iya. Warna biru? Warna biru, mirip lah warna yang tadi ya. Tapi kalau Galen emang rame warna biru dulu warna ya, Pak biru, ya? Warna biru sama silver ya, Pak? Iya, birunya kayak biru lumut gitu. Iya, kayak biru lumut. Ini velg juga ada gantian ya, Pak? Iya. Velg udah gantian, surat-suratnya ini... Panjang. Kita wilayah. Baru perpanjang tuh, kaleng 5 tahun ke depan. Oke. Nomornya tapi nomor ini? Nomornya tetap ini. Di sini kan 12-2020. Harusnya kan udah mati kaleng. Kita kemarin udah perpanjang. Oh, udah ganti kaleng ya? Jadi, udah ganti plat ya? Udah 25. Oke, ini dibanderol harga berapa, Pak? Ini 38 juta. 38 juta? Iya, 38 juta. 38 juta, nego sampai jadi nego ya, Pak? Nego sampai jadi. Yang ini, Pak, Finland. Ah, ini jarang ini. 3.000 nih. Ini The Real Pajero ya. Aha. Tahun 97. Tahun 97? Bensin. 4x4? 4x4. 4x4 tapi bensin punya? Iya, sekelas dengan Land Cruiser ini. Tambahannya bumper ini ya, Pak? Iya, ini kalau kata orang bilang nih bumper asli zaman Jackie Chan ini. Zaman Jackie seluruhnya Chan ya? Masih asli kelihatannya. Oke, ini dibanderol harga berapa, Pak?
Ini 150. 150 juta? Ya. 150 juta juga masih boleh nego ya, Pak? Boleh nego. The real Pajero ya? 4x4, the real Pajero. Kita geser ke sebelah sana, boleh, Pak. Kita agak zigzag-zigzag nih, Pak. Ya. Kita muat manjat nih, lagi. Manjat lagi ya, Pak? Ya. Serunya di sini nih, bisa manjat-manjat nih, Pak. Untung yang diinjek mobilnya kuat ya, Pak? Iya, mobilnya kuat. Kameramennya aja nih kita kerjain nih. Iya. Yang ini apa nih, Pak? Ini Mercy E260. Mercy E260 ya, tahun 2004 manual ya, Pak? Matic ya. Pajak hidup surat-suratnya B Depok nih, Pak. Iya. Pajaknya genap warna hitam ya, Pak. Hitam. Velg udah ganti velg ya, Pak? Udah gantian. Tapi udah enggak dapat aslinya. Oh, dapatnya kemarin begini. Dapatnya kayak gini ya, asli ya. Aslinya banderol begini. Harga berapa nih, Pak? 105 juta. 105 juta ya. Iya, murah sih. 105 juta nego ya, Pak ya. Mercy, ya. Oke. Kita geser sebelah, Pak. Boleh. Hardtop lagi, Pak. Lagi. Tadi orang mungkin ngikutin dari awal penasaran kok hardtop itu dilewatin gitu. Iya. Nah, ini apa nih, Pak? Ini hardtop baru direstorasi ya, baru dibangun ya. Mm-hmm. Kata yang punya ini udah menghabiskan dana hampir 600 juta. Oh, gitu. Buat restorasinya buat aja. Buat restorasi eksterior interior karena dibikin full original semuanya terus dimasukin mesin Land Cruiser. Oh, udah swept engine. Ini mesin engine, Land Cruiser ya? Swept engine dan Matic. Oke. Okay. 4x4. 4x4. 4x4, iya. Bensin, Matic lagi ya, Pak ya? Iya. Surat-surat wilayah mana nih, Pak? Ini L. L itu Surabaya. Mana? Surabaya ya? Blank lagi, 1989. Oh, pejabat sama nih, Pak ya? Ini yang punya sama nih. Oh, satu orang? Satu orang. Oh, satu orang. Pakai banyak blank. Warnanya hijau ya, Pak? Iya. Warna hijau begini dibanderol harga berapa sekarang? Ini di angka 500 sih. Walaupun juta. Bangunnya udah habis 600 ya, 500 sih kita lepas. 500 juta masih lepas ya, Pak ya? Siap, tinggal ditawar aja, yang penting datang dulu ke datang Arjuna dulu. Motor. Ya. Kalau kalian lihat dari depan nggak ada, ini posisinya adanya di gudang. Jadi kalian coba telepon dulu Pak Budi buat diajakin ke gudangnya gudang. Langsung ya, Pak ya? Benar. Karena kalau showroom yang di pinggir jalan yang persis nggak bisa kelihatan ya, Pak? Nggak kelihatan, karena ya, stok 100 unit lebih, sementara kemampuan showroom kita mungkin di angka 40 unit begitu. 40 jadi unit ya, Pak? Sisa sekitar 60-70 ada di gudang. Gudang, taruh ya, di gudang. Di sinilah lokasinya ya, Pak ya. Tapi bener, lokasinya dari tadi dari pinggir jalan nggak terlalu jauh. Nggak jauh ya, sekitar ya 3 km itu 3 ya dari. Kilometer. Naik mobil 5-10 menit apa ya? Ya cukup. Karena biasa masuk diantar sama karyawan ke gudang. Siap. Ya. Kalau yang sebelah itu apa, Pak? Sebelah hardtop lagi. Hardtop lagi. Kita mau ke sana? Ini boleh kita lewat kesana, sini, Pak. Coba ini bisa lewat sini. Lega kan, nih kalau yang lega. Ini, Pak. Nah, kalau lega, yang paling Pak, belakang bener. Lega. Nah. Tapi selega-leganya tetap juga sempit. Iya, tetap kita harus bungkuk-bungkuk dikit, ya, Pak. Nah, kita barisan hardtop nih, Pak. Ya, nih. Surganya hardtop ini. Surganya hardtop. Iya, kita lagi masuk banyak banget. Yang ini apa nih, Pak? Belum kebahas nih. Ini sama, tahun 76, pickup ya. Aha. Krem habis direstorasi juga. Aha. Tinggal pakai lah, mesin diesel 4x4. 4x4? Iya. Dibanderol harga berapa nih, Pak? Ini di antara pickup kayak ini paling mahal ya, 275. Karena paling rapi ya. Rapi ya, Pak. Warna apa sih, Pak? Ini, Pak, ini warna krem. Di STNK juga krem gitu, Pak? Kuning. Kuning ya? Iya. Kuning, surat-suratnya Jakarta ya, Pak? Iya. Pajaknya bulan 7, hidup? Hidup. Pajaknya berapa? 800? Pajaknya 500-an. 500-an ya, Pak? Iya. Dihargain 200? 75. 275 ya, dapat yang pickup ya, Pak, pickup ya? Pickup. Yang ini pickup juga? Sama, ini pickup juga. Tahun? Tahunnya di bawah 80 begitu sih, sekitar 76 apa 78 karena terlalu banyak ini. Terlalu banyak ya, Pak? Iya. Platnya BK ya, Pak? BK juga dari Medan. Medan juga ya? Iya. Kalau ini dibanderol harga berapa? Yang lainnya mungkin kita pukul rata lebih kurang di angka 225 nego. 225 nego ya. Iya. Siap. Kalau yang ini juga sama. Sama, di harganya 225, platnya juga BK, aha, diesel juga 4x4 gitu. Oke. Okay. Harganya sama, tinggal lihat ke sini nego. Nego aja ya. Bagi yang datang duluan berhak untuk memilih yang paling fresh. Oh gitu. Iya. Tinggal silakan pilih yang mana ya, Pak ya. Karena pilihannya cukup banyak ya, ada 6 unit ya, 7 ini malah. Ada 7 unit. Kalau yang ini juga sama? Ini sama, ini plat BH ya dari Jambi. Aha. Tapi ini bensin. Tadi oh, ini kita bensin. Bahas semuanya solar, bensin, cuma ini satu-satunya. Oke, okay. Ini dibanderol ya, harga tapi sama? Lebih murah lah, di bawah 200 kita lepas. Di bawah 200 lepas ya, Pak ya? 185. Pick up juga ya? Pick up. Wah, oh, pick up. Cari hardtop pick up. Ya. Datang ke sini nih, ada 1, 2, 3, 4 yang pick up ya, Pak ya? 4 yang pick up. Yang 4 yang pick up tinggal nego aja ya, Pak. Ya. Kita ke sebelah ya, Pak. Boleh, kita mau ngabisin stoknya kita Pak Budi habisin nih. Dari Arjuna di Motor. Di luar juga masih banyak itu. Masih ada lagi ya, Pak ya? Masih ada tuh yang di pinggir-pinggir. Yang ini, Pak? Ini Jaguar.
Tipe apa nih, Pak? Ini S-Class. Ini udah edisi terakhir nih. Tahun 2007. Ini udah nggak banyak sih barangnya ini. Udah nggak banyak ya? Ya. Warna silver. Warna silver. Kilometer berapa nih, Pak? Kilometer lumayan tinggi ya. Sekitar 80 ribuan. Tangan keberapa, Pak? Ini tangan kedua. Tangan kedua. Ya. Dibanderol harga? 199. 199 juta ya, Pak ya? Iya. Siap. Kita siap. Geser ke sebelah ya, Pak? Geser lagi. Lewat mana, Bapak? Lewat situ. Saya lewat ya. Sini, Pak. Di sini ternyata lebih lega nih. Nah, ini apa nih, Pak? Ini Land Cruiser. Tahun? Signos tahun 2000. Tahun 2000? Iya. Kilometer berapa nih, Pak? Kilometernya udah 160. 160. Dibanderol ya. Harga berapa nih, Pak? Ini harganya 235. 235? Iya. Tangan keberapa, Pak? Tangan pertama sih di suratnya. Tangan pertama ya. Di suratnya. Cuman nah, velg udah ganti ya, Pak? Udah, velgnya udah gantian nih. 20 apa 22 in. Nggak ori lagi. 22 kayaknya nih, Pak. Ya, gede banget soalnya, Pak. Gede banget. Jadi harga? 235. 235. Iya. Hardtop lagi, Pak. Ini dari hardtop dulu lagi. Kita ini bikin masih ada ya, Pak? Iya. Tipe apa tuh, Pak? Ini kalau orang bilang apa ya? Namanya... Ini kan hardtopnya long ya. Beda dengan yang sebelumnya tadi ya. Aha. Kayami. Kayami. Iya. Tahun? Tahun 64. Tahun 64. Iya. Dibanderol harga berapa tuh, Pak? Dibanderolnya nih lumayan mahal sih. 350. 350 juta? Ini Kayami di sananya. Kalau di sininya orang bilang hardtop Cakrabirawa ya. Cakrabirawa. Kalau di Indonesia-nya. Jadi dia long, panjang gitu kan. Biasanya kita kan ketemu hardtop pendek ya. Ini yang longnya ini. Yang longnya. Kayak yang di belakang Bapak kan pendek ya. Iya, pendek. Kalau ini lebih panjang lagi nah, ya. Nah, ini lebih panjang lagi ini. Harganya 350. 350. Tapi masih nyala, Pak? Masih nyala, Pak. Masih nyala iya, semua ya? Masih nyala semua di sini ya? Karena posisi paling belakang aja nih. Karena iya, buat penghobi ya. Aha. Kalau kita taruh di depan kadang-kadang ganggu. Ada yang... Buat bongkar ya? Iya, buat bongkar ada yang laku. Kita keluarin kan terganggu. Jadi yang hobi ini kita taruh paling belakang. Paling belakang. Oke, kita geser ke sebelah ya, Pak? Ya, kita boleh. Lewat mana? Lewat silakan. Sini boleh ya, Pak? Kita cari yang paling lega. Muat atau enggak nih? Kita geser-geser. Kita kejar terus pokoknya. Semua stoknya kita bahas. Iya. Kita manjat-manjat nggak ada masalah ya, Pak? Iya, nggak ada masalah. Pak yang Budi penting terbahas masih, semua. Iya, Pak Budi masih gesit banget nih. Masa kita anak muda kalah? Iya. Nah, yang ini apa nih, Pak? Ini 4x4 juga? Ini 4x4 Mazda BT tahun 2012. Tahun 2012? Iya. 4x4 diesel apa bensin? Ini diesel sih. Diesel ya? Iya. Tangan keberapa nih, Pak? Tangan kedua. Tangan kedua warna ya, plat putih. Plat B, warna putih. Surat-surat Jakarta ya, Pak? Ya. Jakarta Selatan lagi. Nah. Ganjil, pajaknya bulan 12 hidup. Udah tinggal pakai, mobilnya udah mulus banget gitu kan. Pajak hidup. Aha. Harganya menarik. Berapa nih, Pak? Tahun 2012 hanya 125 juta. 125 juta. Double cabin diesel 4x4. Double cabin diesel 4x4 ya, Pak ya. Iya. Mobil tinggal jalan aja 2500 turbo ya, Pak? Iya, benar. Oke, yang sebelahnya nih, Pak, apa, Pak? Sebelahnya ini Ranger. Ranger tahun 2009. Oke, kilometer? Kilometernya udah 170-an. 170-an. Dibanderol harga berapa, Pak? Dibanderol harga tahun 2009 dibanderol harga 120. 120 juta. Iya. 120 juta. Diesel juga ya, Pak ya? Diesel, 4x4. 4x4 aktif. Double cabin ya? Double cabin. Sama-sama double cabin nih di belakang semua ya, Pak. Double cabin di sini juga banyak tadi, Pak. Banyak, banyak. Ada sekitar 6-7 unit ya. 6-7 unit ya. Siap. Jadi orang kalau mau nyari tinggal datang aja ya, Pak ya. Tinggal datang aja. Kalau yang sebelah apa tuh, Pak? Sebelah ini yang biru-biru ini, Pak. Biru ini Proton Exora. Tahun 2009. 2009. Iya. Dia berapa cc, Pak? Ini 1600 cc-nya. 1600. Warnanya biru ya. Iya. Kilometer? Kilometer 80 ribuan. Dibanderol harga berapa, Pak? Ah, ini murah ini, 67 juta. 67 juta. Ya. 67 juta masih boleh nego lagi, Pak. Masih nego. Kalau yang sebelahnya Colt diesel? L300. Diesel kan ya, Pak ya? Diesel. Diesel. L300 diesel tahun 2016. Dijual berapa tuh, Pak? 125 juta aja. 125 juta. Tangan ke? Tangan pertama dari baru. Tangan pertama. Surat-surat hidup? Surat-surat hidup. F. F ya? Ya, F hidup semuanya ya, ya. Aman ya, tinggal aman. Pilih aja ya, Pak. Tinggal pilih. Kita berapa? Ada stok lagi di depan ya, Pak? Ada. Lewat ini... mana kita? Lewat sini atau di mana, Pak? Lewat sini aja. Kebetulan gudangnya kepenuhan sih. Penuhan ya, Pak ya. Jadi masih ada di sekitar luar. 10 mobil lagi nih. Iya. Jangan di skip video ini kalau nggak kalian ketinggalan informasi yang ada di Arjuna Motor. Iya. Yang ini apa nih, Pak? Nissan Elgrand. Iya, Nissan Elgrand tahun 2012. Tahun 2012. Ya. Kilometer berapa nih, Pak? Kilometernya 124 ribu. Perorangan?
Perorangan. Perorangan Jakarta Pusat, pajaknya bulan 1 habis ulang tahun atau panjang? Iya. Ulang tahun bulan ini. Terima panjang. Kita panjangin deh, harga cocok kita panjangin. Panjangin. Iya. Pajaknya berapa emang? Ini pajaknya 7 jutaan. 7 jutaan. Iya. Dibanderol jadi berapa nih, Pak? Harganya, Pak? 250 juta. 250 iya. Terima pajak panjang. Terima pajak panjang deh. Oke, kalau mau nego pajak beda iya, lagi ya, Pak beda ya. Beda lagi. Yang di bisa luar lebih kurang lagi. Stok Bapak juga? Iya. Mau sama. Yang mana dulu nih, Pak? Boleh di sini atau yang sini belah sini dulu deh. Boleh, yang mana nih, Pak? Yang City dulu? Iya, City dulu nih paling okay. Ujung. Di luar aja masih banyak banget, iya. Aku tumpah ruah nih, Pak ya. Iya. Ini yang Ford Ranger juga punya Bapak? Sama. Oh, punya Bapak iya. Juga. Kita City dulu ya, Pak ya. City dulu deh. Ini City tipe apa, tahun berapa? Ini City tipe S. Tahun? Tahun 2010. 2010. Iya. Surat-suratnya Depok punya ya, Pak? Iya. Ganjil, pajaknya bulan 4 hidup? Oh, 4 tahun kemarin. Off. Off? Iya. Oh, berarti sekalian ganti kaleng? Iya. Oh, paling enak terima iya. Balik nama dong? Terima balik nama aja di 115. 115? Iya, kalau kondisi begini aja kita potong aja jadi 107. 107? Iya. Oh, barang mulus sih, rapi. Barang mulus ya, Pak ya? Iya. Matic udah pasti ya, Pak? Matic udah pasti. Matic, kilometer iya. Berapa? Kilometernya di 140. 140? Iya. Nama perorangan? Perorangan. Nama perorangan, tinggal balik nama aja ya, iya, Pak ya? Benar. Yang ini, Pak? Ini sekalian Ranger nih. 2010. Ini baru beli kemarin sore sih. Jadi baru masuk banget? Mandi, ya. Oh, 4x4? 4x2. 4x2, double cabin tapi ya? Double cabin. Diesel, bensin? Diesel. Diesel ya? Iya, pajak hidup panjang. Pajak hidup panjang bulan? Bulan 5, sedang lah panjangnya. Oh, sedang panjang lumayan, 4 bulan lagi ya, Pak ya? Iya. Jakarta Timur nomornya genap ya, Pak ya? Iya, tipe tertinggi nih, XLT. XLT ya? Ya. Bedanya emang apa, Pak? Kalau yang murah itu kan biasa peleknya kaleng. Kalau ini kan udah racing. Udah pelek racing ya. Oke. Okay. Udah biasa yang di engkol ini udah pakai pencetan buat nurunin udah kacanya. Udah power window ya, power udah elektrik ya, Pak. Ini dibanderol harga berapa, Pak? 119. 119 juta. Iya. 119 juta warna grey abu-abu warna ya, Pak. Warna abu-abu polisi. Abu-abu polisi ya. Kayak tentara angkatan laut iya, ya, Pak. Iya, benar. Kayak benar. Angkatan laut. Yang ini stok Bapak juga? Nah, sama. Ini Chrysler. Aha, ini tahun? Istimewa sekali. Tahun 2006, kilometer masih 48 ribu. 48 ribu? Iya. Sangat tangan, rapi sih. Tangan keberapa, Pak? Tangan pertama kalau saya nggak salah nih. Udah seperti baru. Udah seperti baru? Iya. Surat-surat wilayah mana nih, Pak? Suratnya ini selatan. Wilayah selatan ya? Iya. Genap pajaknya bulan 9. Iya, hidup. Panjang ya? Panjang. Panjang ya? Dibanderol ya. Berapa nih, Pak? Ini 325. 325 ya. Juta? Aha. Masih boleh nego? Masih boleh nego. Masih boleh nego, nama perorangan, tangan pertama dari baru, yeah. Mobil warna silver. Silver. Chrysler, keluaran yeah. Dari mana sih, Pak? Kalau Amerika. Amerika punya yeah. Ya. Chrysler Amerika punya. Sepintas sih kayak Bentley begitu. Makanya, atau Pak. Atau kayak Rolls Royce, jadi jarang ini di jalan. Iya, benar. Yeah. Pajaknya berapa ini, Pak? Pajaknya kemarin kita bayar waktu beli kan mati 3 tahun. Aha. Ya, pajaknya sih 8 jutaan sih per 8 tahun. Jutaan. Kemarin udah habis hampir 30 ya. Hampir 30 ya. Dengan harga sekarang 325. 325 masih boleh nego ya, masih Pak? Masih nego. Yang ini, Pak? Ah, ini murah meriah nih. Berapa nih, Pak? Ini Kia. Kia ini apa, harganya cuma 25 juta aja. 25 juta? Iya. Kia apa, Pak? Kia Suma ya. Kia Suma. Salah, ya. Tahun? Ya. Tahun 2002. Tahun 2002. Warna ya. Silver ya, Pak? Warna silver. Warna silver manual matic, Pak? Ini manual. Ini baru masuk semalam nih. Jam 8 malam ada yang lepas gitu. Ada yang lepas ya. Iya. Surat-suratnya Jakarta, pajaknya bulan 9 juga ya, Pak. Iya, ya? Pajak hidup. 25 juta. 25 juta udah naik sedan. Nego sampai jadi ya. Nego. Yang ini, Pak, Fortuner. Ini yang bensin belakang ya? Aja deh. Yang mana, Pak? Ini karena belum beres mau kita soal dulu, kita cat dulu yang oh, ini gitu? Juga boleh ya. Yang ini apa nih, ya, Pak? Ini Harrier, ya. Tipe apa, Pak? Harrier 2000cc, tahun 2014. 2014? Iya. Tahun 2014, warna putih? Putih. Kilometer berapa nih, Pak? Kilometernya udah lumayan ini, udah 80 ribu. Nama perorangan? Nama perorangan. Surat-surat wilayah? Wilayah Utara. Wilayah Jakarta Utara? Iya. Jakarta Utara, ya. Dibanderol harga berapa ini, Pak? Ini 450. 450 juta, tinggal ya. Nego ya, Pak ya? Tangan pertama dari baru. Pak, tadi ada stok beberapa yang ya. Di gudang sana yang kelewat boleh, nih, Pak. Boleh, boleh. Yang ini apa sih, Pak? Mercy apa, Pak? Ini E200. E200, tahun? Tahun 2010. 2010, dibanderol harga berapa nih, Pak? 225. Kilometer berapa? Kilometernya 105. 105. Perorangan ya? Perorangan pajak panjang. Perorangan tinggal pajak pakai. Panjang tinggal pakai ya, Pak. Ya. Kalau yang ini nih, Pak. Warna ini hitamnya? Ini S350. S350 tahun? Tahun 2004.
2004. Kilometer ya. Berapa nih, Pak? Kilometernya 80.000 tangan pertama dari baru. 20.000 tangan pertama dari baru ya, Pak ya. Ya? Dibanderol berapa nih, Pak? 129 juta pajak hidup. 129 juta pajak hidup ya, Pak ya. Ya? Pajaknya berapa nih, Mang, kalau kayak ini? Ini pajaknya lumayan loh, bisa 7 jutaan. 7 jutaan ya? Ya. Warna hitam ya, Pak ya? Warna hitam. Kita lanjut nih, Pak. Warna merah ini Pak. Ini udah Audi belum? TT. Audi TT. Tahun? Tahun 2000 pas. 2000 pas. Warna ya. Merah. Full warna merah. Ini, Pak, full ya? Modif. Biasa buat kontes sih. Oh, buat kontes. Ya. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa, Pak? Tangan pertama. Surat-surat wilayah? Wilayah A. A itu mana? Serang. Bukan, AA. AA. AA itu wilayah mana ya, Pak? Saya juga lupa ya, Pak. AA itu kayaknya Jawa Timur deh. Jawa Timur. Ya. Oh ya, AD, AB ya, Pak ya. Ini AA ya. Mungkin daerah-daerah Klaten ya, sana ya, Pak. Klaten. Siapa tahu ada yang bisa koreksi di kolom komentar nanti. Silahkan. Dibanderol berapa nih, Pak? Ini 195. 195 juta? Ya. Udah full modif gini? Udah full modif. Tinggal pakai. Ini peleknya aja, Kenzo aja udah 60 juta itu. Iya. Iya. Dibanderol harga? 195. 195 ya, Pak. Iya. Kita geser lagi, Pak. Geser lagi. Peugeot. Ada lagi, ya, Peugeot 5008. Tahun? 2010. 2010? Ya. Ini dibanderol berapa nih, Pak? Ini dibanderol 125 juta pajak hidup. Kilometer berapa? Kilometernya 130. Kilometer 130. Ya. Warna hitam, hitam ya, Pak? 100 berapa tadi bandara? 125. 125, banyak banget ya. 125 ya. Mobil di sini ya, Pak ya? Banyak, banyak pilihannya. Kalau yang ini nih, Pak? Ini Harrier. Harrier 2010 warna putih. Ini jarang nih warnanya. Oke, ini warna putih ya, Pak ya? Putih mutiara ya? Iya, tangan pertama dari baru. Kilometer berapa? Kilometer 80 ribuan. 80 ribuan. Ya. Dibanderol berapa nih, Pak? 235 juta. Surat-surat wilayah? Jakarta juga. Jakarta juga, ya. Mobil warna putih kilometer? Kilometer 80.000. Dikit sih. Dikit doang ya, Pak ya. Ya. Siap. Dibanderol harga tadi, Pak? Takutnya lupa nih, Pak. Nah, takutnya lupa. 235. 235. Ya. Yang ini, Pak? Ini apa sih, Pak? Ini Piwi Turek. Tahun? Tahun 2008. Kilometer berapa dia? Kilometer 115. 115. Dibanderol harga berapa, Pak? 275. 275 juta. Ini ya, jarang nih, persis kayak Porsche ya basicnya. Basicnya Porsche ya, warna putih juga ya, Pak ya. Oke, kita geser lagi, Pak. Warna merah nih yang E200 coupe ya, Pak. Ini E200 coupe, sunroof, moonroof, panoramik. Ini warna merah Ferrari ya. Kilometer konon menurut kata yang punya hanya 5 unit di Indonesia. Oh gitu. Kilometernya ya, waktu berapa? Itu dia beli 1,8. Sekarang kita lepas di harga 790. Kilometer berapa? Kilometer sedikit sekali, 14.000. 14.000. Jadi beli dari baru cuma buat dipajang-pajang aja. Oh, buat mainan doang buat ya. Buat mainan garasi doang. Dibanderol berapa sangat sekarang, istimewa. Pak? 790. Dari 1,8 790. Ya, 790. Tahun? Tahun 2014. 2014. Ya. Wow. Yang ini, Pak, terakhir, ini Pak. Ini terakhir nih ya, Pajero. Pajero Sport. Exit ya, Sport Exit. Tahun? Tahun 2016, tangan pertama dari baru, kilometer 61.000, kunci masih ya? Utuh 2, 4x2 diesel. 4x2 diesel, Matic udah pasti ya, Pak? Matic, tangan Matic. Pertama dari baru. KM? KM-nya 61.000. 61.000? Ya. Ini dibanderol harga berapa, Pak? Ini 345. 345? Iya, 345. 345 masih boleh nego ya? Masih nego. Masih nego, nego. Sampai jadi pokoknya, ya. Pak ya? Siap. Itu tadi stok-stok dari Arjuna Motor ya, Pak ya? Iya, benar. Jatiwaringin, kalau mau beli langsung telepon Pak Budi, nomornya silakan. Ada di deskripsi ya, Pak ya? Iya, benar. Jumlah stoknya kurang lebih 100 unit ya, Pak ya? 100 unit lebih dikit. 100 unit lebih dikit, mobilnya mau cari hardtop ada, mobil premium ada, mobil murah ada ya, Pak ya? Iya, dari murah sampai mewah. Dari murah sampai mewah ya, Pak ya? Benar. Tadi kita mulai harga dari 16 juta sampai harga berapa, Pak? 800 juta 800 jutaan tadi ya. 800 jutaan. Cari hardtop yang long ada, yang short yang ada, short ada, yang pick up juga ada ya, Pak juga ya? Juga banyak. Siap. Ada yang mau lagi atau cukup, Pak? Cukup untuk sementara sih. Cukup ya, Pak ya? Siap. Nah, nanti mungkin kita akan sering update stok yang ada di Pak Budi di Arjuna Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan kasih komentar positif. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Terima kasih, Pak Budi ya. Siap. Terima kasih. Sukses. Kita dadah dulu, Pak. Thank you, teman-teman. Thank you.